Pemusnahan barang sitaan warga binaan ini dilakukan di rumah tahanan kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Barang yang dimusnahkan diantaranya peralatan listrik hingga telepon genggam. Barang-barang ini sebelumnya didapat dari hasil razia petugas yang menertibkan kamar warga binaan. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini? Saya selalu mengatakan apa yang dikatakan Pak Dirjen PAS. Bagaimana kita deteksi dini? Bagaimana kita memberantas narkoba? Bagaimana kita melakukan koordinasi dengan institusi terkait dan back to basic? Tugas kita bagaimana membina napi, ya, merawat tahanan. Itu fungsi kita. Ya kalau yang seperti tadi, lah kita juga bukan dewa. Pasti ada juga lah anak buah kita yang nakal. Saya tahu persis itu. Tapi begitu saya tahu anak buah saya nakal, dalam 1x24 jam, manakala KOPT-nya lapor, langsung saya tarik, saya pindah ke Kanwil. Nah, itu dari seluruh PT.